pada sesi ini adalah bagaimana kita mempublikasikan Padlet pada si Pejar. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka terlebih dahulu tentang Padletnya di mana. Setelah terbuka, kita pilih di pojok kanan atas terdapat pilihan share. Di situ ada beberapa pilihan. Yang kita pilih adalah embed in your blog or your website. Kita klik. Nah, di situ ada URL atau link yang bisa kita gunakan untuk mempublikasikan Padlet kita di si Pejar. Setelah kita copy, kita berpindah ke laman si Pejar. Nah, di sini kita dapat memilih mata kuliah mana yang akan kita tempelkan. Jangan lupa, ada satu fitur yang harus tetap kita lakukan, yaitu turn editing on pada si Pejar. Setelah itu sudah aktif, kita bisa memilih pertemuan keberapa untuk tempat mempublikasikan Padlet tersebut. Selanjutnya adalah add activity or resource. Kita pilih label, kita add. Setelah itu, kita dapat mengklik tombol show atau hide advanced button. Kita pilih untuk mengaktifkan HTML, kemudian langsung kita copykan link yang sudah kita copy tadi. Kita klik kembali, kemudian save and return to course. Nah, dengan begitu secara otomatis Padlet yang kita punya akan tertempel di si Pejar. Silakan mencoba.